nyari kuliner yang enak ya, guys ya. Aduh guys, lagi ngantri panjang banget nih antriannya. Udah lapar ya Dek ya? Nih sampai anakku udah dibuka di sini nih. Udah kelaparan ya. Bentar ya Dek ya. Di sini kita cari makan ya Dek ya. Cari makan ya. Kakak. Ngantrinya tanggal muda ini soalnya ngantrinya panjang banget ya. Ini udah masuk kawasan Jimbaran ini. Guys. Ini sambolo jam 10. Yang biasa langganan kita aja ya. Ini sini memang tempat pemancingan. Ini semua ini deretan ini pemancingan ikan semua ini. Tapi kita ada tempat yang favorit kita, rasanya itu lebih enak menurut saya, bumbunya lebih terasa. Ya kan ya? Betul. Betul betul betul. Harno 1 sana habis Pak Harno. Cak Hendrik kan biasa kita sana. Tuh depan udah sampai teman-teman. Apa? Nih tempat favorit kita, tempat pemancingan favorit kita ini. Wah wow. Yuk kita turun dulu ya kak. Ini guys, udah datang ya. Ini ikan asam manis. Ini rasanya mantul nih teman-teman. Yuk kita mantul, makan dulu yuk. Yuk kak, kita makan dulu kak. Sini, Mama Ibu. Suapin Ayah. Yes, anak Ayah semua ini, Ma. Enak, Kak. Nih, guys. Cobain dulu yuk kita yuk. Enak nih guys. Nah, ini di sini tuh asam manisnya itu beda dari yang lain. Kalau yang tadi di sana nggak usah sebutin namanya ya guys ya. Itu
asam manisnya tuh kayak kebanyakan saus, tapi bumbunya itu nggak berasa. Kalau di sini tuh bumbunya berasa. Tadi saya udah baca bismillah ya guys ya, tapi gak kedengeran, belum saya mulai videoin, tapi saya udah baca bismillah. Kakak udah baca bismillah belum? Hah? Udah ya. Kakak mau Mimi. Mimi. Ambil, ambil, ambil Mimi, ambil. Mana? Ini sini. Alah, mana tuh? Kapan-kapan saya akan masak ikan asam manis seperti ini ya teman-teman. Makanya teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Aktifin juga tombol loncengnya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep saya ya teman-teman. Nak Dek. Ini anak saya yang ini. Kalau kesini juga sukanya pesan asam manis ya kak ya. Enak ya kak? Enak gak? Udah saya tak makan dulu ya guys ya, jangan ngomong terus ya. Sampai bersih gini ya guys aku makannya, soalnya ini enak banget bumbunya guys, jadi sampai bersih gini aku. Udah ya guys ya, sampai ketemu lagi di channel saya. Jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan komen, dan share juga ke sosial media teman-teman ya, biar saya makin semangat untuk bikin channel-channel selanjutnya ya guys ya. Assalamualaikum, saya cuci tangan dulu ya guys.